Oke, jumpa lagi dengan saya Kausiju. Kali ini dapat TV Polytron lang kalau dihidupkan protek, teman. Ini kalau dihidupkan protek. Kemudian saya besarkan screen-nya, teman. Di sini di playback ini kita besarkan. Ya, kita besarkan. Kemudian kita start lagi. Oke, kita coba start lagi. Kita start. Ya, ada sinarnya, mati lagi. Coba. Nah, sinarnya seperti ini, teman. Jadi seperti pelangi sinarnya, lalu mati lagi. Oke, kita coba cek apakah yang rusak. Teman-teman, kalau mendapatkan TV seperti ini, kita curiga di bagian vertikalnya, teman. Nah, untuk kali ini saya akan cek tegangan di vertikal. Atau kalau vertikalnya tegangannya sudah normal, kita harus menggantikan IC vertikalnya. IC vertikalnya di sini. Di sini IC vertikalnya biasanya memakai LA78041 atau 78040. Oke, tegangannya akan saya ukur di sini. Memakai 50 volt di pojok bawah sini ada di sini, teman. Oke, di bagian sini ada plusnya. Kemudian kita setup, teman. Kita setup. Mau muncul. Atau IC-nya yang bermasalah. Oke, teman, akan saya gantikan IC LA78141. Ini akan saya copot.
Oke, sudah terpasang dan kita coba, teman. Oke, sahabat Kesijo, sudah saya hidupkan dan sudah saya start. Kita lihat sinarnya sudah oke kembali berkat menggantikan IC 78141 tadi. Oke, sahabat Kesijo, kita coba berikan antena. Nah, ini sudah saya pasangkan antena dan saya kecilkan untuk screen-nya, teman. Nah, seperti ini, teman. Sudah oke kembali TV-nya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.